Fakultas Hukum Universitas Sormadewa Mewali Malin Wenang Siki Doktor inggih punika Dr. Putu Ayu Sriasih Wesna SHMKN sanes sampun lulus sidang promosi doktor ring Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sidang terbuka promosi doktor punika kemargiang ring gedung lantai 2 Fakultas Hukum Udayana ring Rahina Urespati tanggal 14 Juni warsa kalih tali siongolas. Rektor Universitas Sormadewa Profesor Dr. Dewa Putu Wijana ngaturang rahajeng antuk kapiolangnyane gelar doktor ring bage hukum punika. Matunyane gelar doktor Fakultas Hukum Universitas Sormadewa punika ngawinang Fakultas Hukum Unwar sayan-sayan tegap di sejroning pacang ngembangang tur ngemargiang visi misi nyane. Jadi semoga mudah-mudahan dengan akhirnya sana orang doktor lagi fakultas akan lebih kuat, lebih apa namanya itu mengembangkan sayapnya, karena sebentar lagi di Fakultas Hukum kan ada program kau juga S3 juga, jadi itu yang baru ini bisa menjadi modal di Universitas Sormadewa dalam rangka mengembangkan diri khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Sormadewa. Jadi segera itu intinya. Jadi terima kasih kepada program Pasca Universitas Udayana yang telah memberikan ya kepada Universitas Sormadewa seorang doktor baru. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan bisa dimanfaatkan. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali An Agung Dioko Wisnumurti ringgalah becik penike ngaturang rahajeng lan selamat majeng ringsang saninga molihang gelar doktor ring Fakultas Hukum Udayana. Pihaknya nenyo tetang kawin tenang kebijakan yayasan ngematutang majeng ring makasami dosen anyar Unwar Mang Dene nagingin pernyataan sumang Dane nyadia lan yukti-yukti nyaringin studi S3 risampuni benjangan dados dosen ring Unwar. Nenten je parindikan kadiasa punika kemanten kebijakan punika kadukung antuk micayang beasiswa majeng ring dosen Unwar sani akeh nyane dasa diri nyabran awarse Mang Dene presiden ngelantur program studi S3. Pengabtinipun kebijakan puniki presiden ngamolihang vibrasi positif majeng ring dosen Unwar mangda presiden ngelanturang malih ke jenjang S3. Ya, atas nama Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali saya mengucapkan selamat dan sukses untuk dokter baru Ayu. Dan Ayu ini adalah salah satu contoh dan role model bagi dosen baru di Sormadewa, karena kebijakan kita, dosen-dosen yang baru kita angkat membuat pernyataan untuk bersedia melanjutkan studi S3, dan Ayu sudah buktikan, dan hari ini gelar doktor sudah dapat diraih, dan mudah-mudahan dengan hadirnya doktor baru di Sormadewa ini bisa memberikan vibrasi positif bagi iklim akademik di Sormadewa, dan tentu akan menjadi contoh bagi dosen-dosen muda yang memang kita wajibkan untuk melanjutkan studi lanjut ke jenjang S3. Dan saya berharap kepada Ayu dengan ilmu yang baru bisa diabdikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Sormadewa, dan tentunya untuk mengembangkan riset-riset di bidang hukum ke depan, sehingga Sormadewa tidak saja maju dari perspektif pendidikan dan pengajaran, tetapi berkembang dalam perspektif riset. Karena bagaimanapun Universitas Sormadewa ke depan kita arahkan di samping lembaga pendidikan, dia juga harus menjadi lembaga riset. Ring sidang terbuka promosi doktor program studi doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Dr. Putu Ayu Sriasih Wesna SHMKN ngamolihang indeks prestasi kumulatif 3,85 lan manados lulusan program doktor sani kaping 3 ring program doktor Fakultas Hukum Universitas Udayana sani memurde konstruksi pengaturan penetapan imbalan atas pelaksanaan paten obat-obatan oleh pemerintah dalam dimensi perbandingan. Agus Dharma, Wuningayan.